Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftakul Ma'arif. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercubuana, Kampus Meruya. Di sini saya akan menjelaskan ide bisnis saya berupa usaha toko bangunan yang saya beri nama M2 Bangun Jaya. Usaha ini bergerak dalam bidang penjualan bahan-bahan material demi menyuplai proses pembangunan konstruksi yang ada di Indonesia. Tim kami ada Miftakul Ma'arif, dia founder dan selaku manajemen, lalu ada staf kami Arif Priyatna di bidang marketing, lalu ada M. Ainun Naim, staf bagian produksi, lalu ada M. Galih Kristiawan, staf bagian driver barang. Lalu ada Bapak Dr. Andes Sutanto Wibowo MM selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan 1 di Kampus Meruya hari Selasa di ruang E204 lantai 2 reguler 2. Problem yang kita hadapi yaitu 1. Modal yang sangat besar, 2. Persaingan pasar, 3. Lokasi, 4. Selera konsumen yang sering berubah-ubah seiring perubahan zaman. Solusi yang kami berikan yaitu mencari menanam modal dengan bagi hasil sesuai dana yang diberikan. Atau bisa juga kita bekerja sama dengan para supplier. Supplier menyuplai dulu ke toko kami, lalu setelah barang terjual, kami baru membayar ke supplier. Kedua, kami memberikan harga yang lebih murah daripada kompetitor. Walaupun untungnya sedikit, jika berjalan terus-menerus, maka akan meningkatkan omset pendapatan. Ketiga, memilih lokasi yang strategis, yaitu lokasi yang mudah dijangkau oleh penduduk dan ramai. Keempat, mengikuti perkembangan pasar, yaitu mencari tahu tentang produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen di zaman sekarang ini, agar dia tidak pindah ke toko lain. Yang terpenting juga adalah menjaga kualitas produk yang kita jual, sebab para konsumen biasanya mencari barang yang berkualitas. Target customer kami yaitu developer, para kontraktor, masyarakat umum, dan pemilik bangunan. Marketing SIS yaitu potensinya sangat besar dikarenakan banyaknya pembangunan di Indonesia. TAM di Jawa Timur ada 30%, SAM di Bojonegoro sekitar 60%, dan SOM ada 10%. Kompetitor dan positioning. Di Bojonegoro sendiri sudah ada beberapa toko bangunan yang sudah berjalan, yaitu toko bangunan Terang Jaya Bangunan, toko bangunan El Kamil, UD Sumbang Makmur, UD Alwida Jaya, toko Dua Putra Jaya, toko Dwi Sri, TB Daya Pribumi, Mekarsari, TK Jaya Makmur, dan Sumber Material. Model bisnis kami, key prinsip melakukan aliansi dengan pemasok atau supplier, yaitu kompetisinya jual beli produk dengan pesaing. Channel kami penjualan dilakukan melalui bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung dia bisa datang langsung ke toko dan mengecek barang tersebut. Yang tidak langsung dia bisa melalui sosial media seperti di Instagram, YouTube, atau Facebook. Piltons dari toko kami di 2017, kami membuka toko M2 Bangun Jaya ini di 2018. Kita mempromosikan ke dalam dunia digital seperti promosi di aplikasi-aplikasi jual beli dan sosial media. 2019 kami menerima customer dari luar Bojonegoro, yaitu dari kabupaten tetangga seperti Tuban, Lamongan,
Ngawi, Nganjuk, dan Kediri. 2020, toko kami meluaskan area untuk tempat menampung bahan material. Proyeksi keuangan modal awal pembangunan ini yaitu berupa bahan material sebesar 100 juta, mobil backup 60 juta, komputer 3 juta, meja dan kursi 1.300.000, timbangan 700. Lalu ada juga biaya operasional. Karyawan yaitu 3 karyawan dengan total 6 juta. Kami menggaji karyawan dengan UMR Bojonegoro. Air dan listrik 300 dan biaya lain-lain 5 juta. Jadi total dana yang dibutuhkan sebesar 176 juta. Rencana pemasaran, kami cara mengait konsumen atau customer yaitu melakukan promosi melalui brosur, banner, spanduk, media sosial dengan memberikan contoh berupa proyek yang telah jadi yang menggunakan produk dari toko kami. Yang kedua, agar customer menjadi pelanggan tetap yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Semisal senyum dan ramah terhadap customer. Kedua, menyediakan barang-barang yang berkualitas dengan baik. Ketiga, memberikan diskon kepada customer yang membeli dengan jumlah banyak. Lalu, memberikan pelayanan yang terbaik saat mengirim barang, yaitu dengan prinsip cepat dan tepat waktu. Kedua, memberikan harga yang sedikit miring dibanding kompetitor dengan kualitas barang yang sama. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa datang ke toko kami yang beralamat di Jalan Kiai Haji Muhammad Rosid, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Ya, nomor HP yang bisa dihubungi di itu 082-1247-1037. Alamat email juga sudah tertera di situ dan juga website. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.